Mana ya? Bun. Kalau itu apa enggak? Yang ini sama keju. Berarti awas. Boleh. Keju ya ini juga. Oh. Juga ini ya. Yang itu yang tadi yang enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Travilia. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kegiatan terakhir aku liburan di Yogyakarta ya guys. Keliling Malioboro. Bentor adalah singkatan dari beca dan motor. Kendaraan ini merupakan salah satu alat transportasi di Yogyakarta, merupakan kendaraan roda 3 yang sering digunakan oleh wisatawan Yogyakarta untuk berkeliling di seputar Malioboro dan sekitarnya. Buka 24 jam, biayanya itu sekitar 20-30 ribu tergantung jaraknya. Nah, ini bakpia patok 25 yang terkenal di Jogja. Jadi kita beli bakpia aja guys ya. Mbak, yang khas mana mbak? Ya? Yang best seller? Ini kacang hijaunya. Oh, kacang hijau ya. Ini berapa ini? 35. Iya. Ini apa? Rasa apa? Aneka rasa, ada coklat, ada keju. Oh, ini yang mix? Ya. Yang campur? Mix. Basah kan ini? Apa kering? Kering. Ya, kering. Ini yang mix. Ya, yang ini, kemudian ini yang kacang. Di sini berapa? 16. Oh, 16. Ini apa mbak? Ini pangetan ya? Ya? Premium coklat, harga 50. Oh, ini yang premium coklat. Mana ya? Bun, kalau itu nggak apa-apa ya? Yang ini sama keju. Masih awas. Boleh. Keju yang ini juga. Oh. Yang itu yang tadi. Enak. Oke, jalan lagi. Ada Wingko. Kita mendekati pabriknya ya. Ini apa nih mbak? Ini yang bulat-bulat ini? Ini nopia. Nopia isinya? Dalamnya gula jawa. Oh, gula aren jawa ya. Oke. Nopia. Oh, nopia. Ini nopia nih. Pabriknya guys, cari yang
masih anget lah ini. Iya. Tadi sempat tadi ngintip pabriknya, jadi ya, rame banget, banyak banget karyawannya ya. Boleh kok. Oh, boleh masuk tadi sore ya. Nah, sekarang mau kemana nih, Mas? Ini kantornya, kantornya di sana disediakan. Di sini dulu kan kaos-kaos itu. Original kaos, kayak Joker. Kalau yang baru tren yang banyak diminati wisatawan, dia belum Jogja. Ini ternama batik rumah. Batik rumah. Jadi sekarang mau ke keraton dulu, berarti pusat perbelanjaan ya, Mas? Iya, Jogja. Masih orang asli Jogja. Di mana, Mas, rumahnya, Mas? Di belakang terminal ABN. ABN-nya normal semua. Oh, gitu ya. Amanah lah pokoknya ya. Jadi kita diantar sepuasnya. Tadi udah satu beli ke pabrik, diantar ke pabrik bakpia, patok 25. Terus sekarang mau keliling ke keraton. Pusat perbelanjaan. Nah, ini jalan apa namanya, Mas? Apa Legend Suprapto. Nah, kita lagi berada di Jalan Legend Suprapto menuju ke Keraton Jogja. Oke guys, tadi setelah kita mampir ke toko oleh-oleh Bakpia Patok 25, perjalanan dilanjutkan menuju ke Keraton Yogyakarta dan juga Rumah Batik. Motor ya, Mas, bentor, ya tempatnya bentor. Di bentor sepeda motor. Halo, Pak. Ramah semua insyaallah. Iya. Nah, ini banyak yang jualan di sini. Lucu-lucunya. Oh, keratonnya full maksudnya di dalamnya, Mas, ya? Oh, iya. Maksudnya lama. Oh, itu. Lewat aja. Boleh potong lagi. Lewat aja, Mas, aja. Nah, ini keratonnya ya, guys, ya. Jadi karena ini udah kesiangan, kita nggak mampir. Nanti next time ya kita keliling pakai bentornya di Jogja. Ini salah satu distrik keraton di sini. Mana, Mas? Batik-batik ternama ya. Oh. Ini kaos-kaos ternama. Jalan Sido Mukti. Jalan-jalan. Oke, jadi ini Jalan Sido Mukti ini pabrik ternama di Kota Yogyakarta. Yang terkenal tuh ini ya, Mas, ya? Jadi gak berani pasang merek di sini. Oh, gitu. Kalau yang baru tren yang banyak diminati wisatawan karena jalan di Krio belum Jogja ini. Oh, gitu ya, oke. Sementara misalnya ada yang mau dicari juga bisa, kalau pembuatan tadi pertama kali ada di sini. Ini sampai belakang. Oh, gitu. Kalau ya, kalau bisa ini buat tempatnya ada. Original, banyak pilihan wisatawan yang kedatangnya di sini. Oh, nah, karena sudah terkenal. Ini kalau baliknya di sini sampai belakang buat. Iya, iya. Okay. Nanti kan lihat-lihat dulu boleh. Berhubung hari semakin panas, kita tutup dulu, guys. Jadi kita ada batas dulu ya, Mas. Pakai AC ini becanya. Pakai AC becanya. Nah, oke, okay, kita menuju keliling ke Malioboro. Monggo, hadir, Mas. Ya.
Setelah tadi kita keliling ke tempat oleh-oleh, dilanjut ke Keraton Yogyakarta dan juga Istana Batik, kini saatnya kita kembali ke hotel melewati Malioboro. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya perjalanan liburan kali ini aku di Yogyakarta. Bagi kalian yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Travilia, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah sampai di hotel.